Siapakah pemain film atau pemain sinetron cowok yang sebenarnya kamu pengen banget main bareng? Kalau luar udah pasti Lee Min Ho. Soalnya aku dari awal nonton yang Boys Before Flower itu kan emang udah kecantolan sama si Lee Min Ho, udah. Kalau ketemu Lee Min Ho kamu mau ngapain tuh? Gua sih bakal berpikir untuk pah koneksi sampai ke depannya. Jadi gua bakal stay cool aja. Hi, I'm Harini. Gitu aja. Padahal dalam hati udah kayak udah beku gitu. udah nggak bisa jawab itu pasti. Aduh, gua harus mikir apa. Hai, gitu aja. Biar dia bilang, cewek kayaknya nggak itu sama gue deh. Sampai dia penasaran. Iya kan? Iya. Yeah. Nikah tuh gua. Jaga kali ini. Saya ngapain ya kayak gini? Seperti apa sih dukungan Kak Once? Ah, enak aja dia manggil gua aja Om. Once itu teman lu yang suka basket. Apa? Dukungan? Dukungannya. Dukungan saya dari dia masih kecil, saya selalu dampingin kalau mau main bareng. Sebenarnya pelatih pertama banget dia ya saya juga. Gitu. Meskipun saya nggak bisa main basket, misalnya gini aja. Jadi zaman dia masih dribbling yang begini kan, bolanya lebih tinggi dari badannya. Gak boleh, kasih tahu, jangan terlalu tinggi. Nah, kedua, saya suka membantu waktu dia kecil. Iya. Pura-pura kalah, biar semangat. Oh, itu tugas saya. Sekarang udah kalah beneran. Iya betul. Okay. Yang ketiga bikin ini apa lapangan kecil. Iya. Tanda support lah ya. Tanda support lah. Oke, aduh. Ompak. Hebat, baik. Awas. Inspirasi. Pasti udah janjian nih bapak mana. Akhirnya bisa ke West Bandit, gimana ceritanya? Nah, semenjak basket-basket ada yang nawarin sih kak. Tapi dari dulu hatinya nggak pengen IBL sih, bener. Kayak nggak basket cuma nggak profesional lah ya, gitu bener. Ya. Nah pas awal pandemi kan lagi tren-trennya kan Jepang dong. Iya. Kan Jepang, ke sana ke sini, kontak sama Korigi, bla bla bla. Nah nggak tau kenapa kak ada jalan gitu. Bip, lu mau nggak coba IBL? Hah? Tim apaan? Oh, ya tim West Bandit. Emang lu masih basket? Masih dong gue, tapi kan nggak udah lama nggak basket gitu kan pandemi juga lapangan dipakai semua kan ya akhirnya gue dapet judul ya main basket karena ikan cupang kan? Iya bisa jadi bisa jadi karena ya waktu itu coach Ricky yang masih jadi pelatih West Bandit dulu juga main ikan cupang juga kan bener. Dari situ akhirnya dibawa akhirnya mulailah main di West Bandit itu ya dikasih waktu kayak buat tryout dulu lah di sekarang semakin yakin bermain di liga profesional dong yakin semakin cepat ya. Gak boleh. Stop! Yata! Gak mau dikerjain di lapang gua sendiri. Pantesan lu dari tadi berdiri mulu toh. Ayo, gantian dong. Beneran. Oke. Punya pacar nggak dia atau girlfriend? Senegal, in Indonesia? No, but you have one. You want to have one in Indonesia? Yeah. Dia pengen dua, satu aja susah. Saudara-saudara, kelewat mulu nih. Nah, akhirnya mulai deket jadi sepupu itu. Itu kapan? Maksudnya baru mulai ngobrol. Iya, mulai deket lah. Waktu prapon. Oh, oke, karena prapon. Iya, karena kamu prapon
ya Prambon Banten juga, jadi ngobrol-ngobrol di situ. Oke. Dari situ mulailah ya. Benih-benih itu ya. Capek juga nih. Sini. Kemana? Eh, tuh kita ini dong, 600. Jadi. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin timing, kalau misalnya Rookie of the Year-nya itu dilihat cuma sampai regular season, saya being real ya, yang menang sama Devin. Okay. Cuman kalau dia lihat as a whole tahun, namanya kan Rookie of the Year kan? Sampai playoff. Sampai playoff, nggak ada lupa sebersaing. Wow. 2-1 biar Patrick bisa lihat. Enggak dong. Kali ini dia mah di challenge. Harus di challenge. Enggak. Bagus lu. Emang bisa enggak? Oke, Baldo kontrak di SM sampai kapan? Sampai tahun ini. Sampai tahun ini ya. Yeah. Faldo, tapi kalau misalnya di luar basket, sebenarnya Faldo apalagi sih yang dikerjain sama Faldo? Sekarang lagi S2, lagi tesis. Terus apa, ambil jurusan apa sih? International Magister Management. Oke, manajemen ya. Terus yang ada bisnis juga di Gading Serpong. Oke. Bisnis apa sih, biar pada tahu juga? Oh, boleh nih. Boleh lah. Promosi gratis. If you will be a coach next year, yeah. who will you coach? Hopefully some of the best players in Indonesia. I hope so. Hopefully I get to coach Abraham. Yeah, I've always liked his game. I always appreciated who he is, and I think he's very talented. Yes. And that's somebody that I would. Yeah, I know he's a number one. Yeah. He's a great guy, and we get along very well. Abraham Damagrahita, right? That's right. Okay, Pravira, call you? No, man, no. See, I didn't say that. You just said player, man. Oh, come on, man. Oh, wait a second, big guard. Hey. Oh, I gotta go here. Oh. Oh, I like it. I like this. There you go. So at the World Cup, we lost by like a 30 points to Korea against Korea. Uh-huh. And when we had a competition in Asia game, we beat Korea and then we played like a championship game with China. So we had a so great medal. And you are in the team. Yeah. Wow. Okay. That's really amazing. Yeah. That will be the unforgettable moment for you. Because last competition we almost lost like a 30 points. Yeah. So maybe Korea think it's easy for us. It's definitely it's easy to get like a met a final qualify. Yeah. So, but that I think that game we played really like as a team. Yeah. So we beat them and make a silver medal. How much? Oh. You give me distance. Yes. Because I respect you. I. But no more elbow, okay? Yes! Hey, if nobody challenge you, nobody challenge you. Just. Yeah. Shoot it, right? Okay, yes. Time out. Oh!
dari 9 tim, berapa tim yang paling ngotot ya dan akhirnya memilih tim apa? Oke. Oke. Yang paling ngotot itu ada 3 tim. 3 tim sebut. West Bandits, Prawira, Bali. 3 ya. Udah mengerucut dari 9 ke 3. Oke, dan sudah kontrak ya berarti ya. Karena sudah menyatakan dadah juga sama Hang Tua. Akhirnya Abraham Wenas memilih Om Swastiastu. Bali. Oke. 2. Keras Jep. Kamu pernah bohong gak sama aku? Kamu pernah bohong selama pacaran ya? Artinya selama pacaran, bohong tuh dalam hal apa nih? Misalnya ngomong pergi. Ya punya, pernah nyembunyiin sesuatu gak? Gak tak. Sebenarnya dengan jujur gue bilang gue berbohong. Udah dong, pernah dong, tanya pernah apa enggak? Dijelaskan tuh, aduh. Tadi kan ada ngomong, dijelaskan apa dong. Ya, apa ya. Kalau gua suka sama enggak. Kalau gua enggak bisa jauh dari lu. Ngobrol dulu enggak di sini? Enggak. Ngomong sesuatu. Gua percaya. Mama. Mama di mana? Banjarmasin kan? Kalimantan. Kalimantan, takut pengen ngomong apa? Pak, kontol ini. Papa juga ya. Oke. Okay. Ada kakak. Oh, ada. Ada papa. Kita lihat lapangannya, Pak. Ini kita. Iya! Lihat. Boleh. Apa yang gue bisa lakukan untuk mengalahkan Dionas itu? Aduh. Oke, kita taruh mana? Besap dulu ya. Besap dulu. Besap dulu 30. Iya, 30 kali. Sorry, 30 kali masuk lu. Hah? Ini mulai habis nih. Oke. Okay. Timnas 3x3 atau Timnas 5x5? Ya, kayak gitu. Menjebak ya? 3x3, oke, siap. Halus. Halus. Keren. Udah hafal. Ya, udah. Jadi jawabnya harus jujur. Dede, gue mau nanya, abang kan jarang deket sama cewek. Kalau sekarang udah ada cewek atau belum? Kalau ada, siapa? Atlet atau bukan? Kasih tahu. Abang kan katanya jarang deket sama cewek, tapi sekarang udah ada cewek belum? Kalau ada atlet atau bukan, dia malu-malu loh. Padahal kalau ngomong ganteng-ganteng, tinggi iya. Ada, tapi bukan atlet basket. Ada, tapi bukan atlet basket. Yeah. Bukan ya? Derek ada daya nih. Salah. Jadi jaga tuh. Ya kan? Iya, sama. Lu tahu gue shooter. Lu tahu gue shooter. Mau lu nonton video gue atau enggak? Minimal tangan lu di atas.
kalau kayak gitu nggak bisa. Boleh nggak gua ngomong gini cuma sambil nafas? Oke, gila. Kapan ini kita berdua dibawa jalan-jalan ke Amerika? Oh, gampang itu. Once PPKM udah selesai, ada libur dari timnas, dari SM, ayo aja kita. Kan abis juara bonus kan? Oh, bonus belum keluar? Enggak, maksudnya. Dapet bonus kita cabut. Oh, dapet. Eh, bonusnya udah keluar? Hah? Belum, tapi on the way. Oh, tenang. Tenang lah ya, aman. Kalau itu, aduh, belakangan. Sip. Pepe, aku kasih power lagi. Boleh dong. Ini oh, baru nih. Ayo, ayo. Loncat, aduh udah deh ya, loncat oke? Okay? Ya! Jadi, siapa sih? Mau nggak jadi ketua PBSI? Enggak, kalau untuk sekarang nggak ada pikiran di situ kan? Enggak ya? Enggak ada, oke. Enggak tahu. Biasanya orang gitu sambil berbisnis, sambil apa, termasuk kan kayak Cisusi juga segala macam sambil berbisnis kan. Tiba-tiba ada tawaran jadi ketua PBSI. Bisa jadi kan kaget gitu ya? Karena gini pas ditanya langsung seperti gitu. Enggak tahu sih kak, enggak bisa bilang enggak boleh juga. Karena gini hatinya tetap buat bulu tangkis. Kita enggak tahu apapun itu, cuman pengen kontribusi yang baik, sesuatu yang baik buat olahraga bulu tangkis khususnya. Ya. Oke. Gimana sih blockingnya? Ayo. Oh, beda blocking kayak bulu tangkis tuh. Makanya. Kenapa alasan apa yang membuat kamu selalu jongkok di WC duduk? Kamu harus jujur ya, oke? Semangat! Banjir! Oke, cuman di video ini gua lihat udah di beberapa video lah ya, lu suka mampir ke YouTube orang ya kan? Tapi ini kayak baru sekali nih ada pertanyaan ini ya. Ada sih ini. Jadi Ari itu selalu jongkok di WC duduk. Nah, ya, which is sebenarnya ada tuh suka ada aturannya kan, nggak boleh jongkok. Iya, benar-benar bahaya. Okay. Story, ini jujur ya? Iya. Apa alasannya? Apa ya? Lebih kayaknya nggak ada sisa gitu. Satu, yang kedua nggak tahu kebiasaan. Dulu. Oh. Anjir! Gua sama. Gila, gua ketinggalan. Ini baju. Basket atau sepak bola? Wah, ada orang Papua pada nonton lu. Lu ngomong basket, wah. Apa ya? Bingung juga sih karena rata-rata pemain Papua itu semua bola kaki. Tapi untuk sekarang udah basket. Basket ya, karena kamu juga pengen jadi orang juga yang bisa bawa orang Papua yang bisa bawa basket juga bagus di Indonesia gitu ya. Iya.
Gila. Ada 6 pemain IBL yang aktif ya, artinya kemarin-kemarin yes. Main di tim lain lah, iya, kira-kira seperti itu ya. Oke. Okay. Guardnya dia Jakarta. Insyaallah. Gila. Itu guard bagus sih. Oke. Okay. Iya. Gila, gua kaget loh. Oke. Okay. Forward-nya serius. Itu andalan buat gua, salah satunya di SEA Games 2015 waktu dapat medali perak, dia yang punya kualitas bagus. Okay. Nih, satu lagi nih ya. Gua bocorin. Oh dia. Iya. Gila loh. Padahal dia udah pernah di tim. Oke. Oke. Dan dia main di tim. Oke. Okay. Oke, okay, udah siapa? Still. Ah, ini yang satu sini nih. Ya. Kok lu ada dua ya? Lu ada di mana-mana? Ini sekarang lu tiba-tiba punya kesempatan untuk bisa mengganti sosok Andin. Siapa artis yang paling pas untuk menggantikan Amanda Manopo? Ya sebenarnya sih nggak ada sih. Sebenarnya nggak ada. Karena saya sama Andin. Iya. Oke. Banget lah. Iya kan lu pinter banget. Jadi dia yang akan dibully. Tapi gini, kau gini ngapain sih nanya-nanya gitu? Pasti gitu kan? Gua lagi kena. Gua masuk ya di. Lu pasang foto gua di Instastory. Bilang Mas Ogi lebih ganteng dari Mas A. Iya. Ya. Ini tayang hari itu sorenya atau besoknya. Oke? Okay? 3-1 lagi nih. Kapan lagi gue menang? Ayo deh. Lu dari sini. Ini pemain IBL nih. Mau dimontra kamar rahasia. Kalau basket, gua tahu. Gua tahu dari tadi Alia gaya-gayaan dia gini. Iya. Dia tahu sinetron itu ada suatu saatnya stop. Iya. Yeah. Dia pikir gini, ah ini Raffi nonton nih. Iya, betul. Dia mau gua bisa. Lagian gua banyak komen sih.